memulakan aksi Sabah dan juga Negeri Sembilan. Dan bermulalah perlawanan separuh masa yang pertama. Sabah yang sudah pastinya ingin menamat sama berada di situ. Sadil mengambil adanya perangkap offside dan itu Ramal Machado dan juga lebih kurang 4-5 pemain yang lain. Ya, 4 pemain di kedudukan offside apabila Sadil mengambil, akan dilakukan olehnya. Tandukan ada set up jatuh buat Sadil Ramdhani. Dia berlengan lencongan. Idea yang cukup menarik. Set up juga begitu. Sedikit saja meninggi dari Sadil Ramdhani. Tandukan ke belakang daripada Perez. Sadil Ramdhani memotong ke dalam. Sadil. Fuentes di belakangnya. Hafiz Ramdan cuba untuk menekan Gabriel. Ini dia Sadil Ramdhani. Terus mendapatkan Rizal. Memotong cantik Rizal Ghazali. Hantaran pendek. Ada pintasan tetapi tidak dapat diteruskan lagi. Ah, kesilapan dalam hantaran. Peluang gol Ramal Machado. Yang sememangnya. Walaupun itu berasalnya diberikan sendiri oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Si Fuentes menang bola dengan baik. Sadil Ramdhani lariannya cukup bijak. Yang kini berhadapan dengan Nasrullah Hanif Johan. Hantaran lolos cuba mendapatkan Ramal Machado. Adanya sentuhan. Datangnya Rizal Ghazali. Sadil menghantar. Tandukan dari Darren. Anas mendapatkan sentuhan. Begitu juga Haris. Darren Batan. Sadil Ramdhani. Si Fuentes. Dari yang bertenaga sekali lagi. Antaran. Atas dari sebelah kanan Filimon Ahi. Sekali lagi Gabriel Perez menjadi misah di antara Negeri Sembilan dan juga serangan mereka. Dan kini Sadil Ramdhani berlari sekali lagi. Antaran tidak berjaya lepas. Darren Lock ingin meneruskannya. Namun dengan satu sukitan saja untuk Sadil Ramdhani. Ruang hijau luas terbentang di harapannya. Menggunakan kepantasan. Antaran terlalu kuat pula mendapatkan pantasan. Walaupun dalam masalah untuk Dominic Tan. Yau dilihat menang hampir ke semua perebutan di udara. Kira berharapan dengan Mali Jasuli ataupun Hainte Aung. Sadil. Sekali lagi cantik pergerakan. Lagi lihat kepada mana posisi Ramal Machado. Sadil. Si Fuentes. Untuk dikejar oleh Gabriel Perez. Masih dalam permainan. Oh, cantik melepasi dua pemain. Gabriel Perez dengan satu chip. Darren Lock. Dinafikan di hadapan dan masuk juga akhirnya. Sabah 2, Negeri 9-0. Cantik juga pergerakan dari Gabriel Perez. Kali ini mampukah beliau? Kerana banyak masa untuk dirinya. Sadil Ramdhani, Ramon di posisi offside. Ada Rizal Ghazali yang akan membantunya di sebelah kanan. Sadil. Wilkin. Rizal. Dapatkan bantuan dari Rizal. Sadil. 1-2 cantik untuk dapatkan Rizal. Sabah dengan penguasaan total. 1-2 sekali lagi. Dan beliau cukup terbuka di bahagian tengah. Sadil. Mengenai pemain Negeri Sembilan sebenarnya. Kali ini Sadil Ramdhani pula. Firdaus maukannya. Bola itu terlepas pula dan cuba datang dengan lebih agresif. Ialah Zamri bin Ramli. Sadil Ramdhani cantik antaran ini. Cuba untuk mendapatkan Ramon. Namun ditanduk keluar oleh Zamri bin Ramli. Sadil Ramdhani. 2 minit tambahan masa di babak pertama.
Rizal. Sadil. Wilkin. Sadil. Satu chip. Tandukan dari Cifuentes. Tidak terlambat untuk menyatakan selamat datang ke Sabah, Miguel Cifuentes. Ya, yang sememangnya merupakan satu hissing goal juga. Dan hadirnya akhirnya mendapatkan jaringan dalam penampilan keduanya. Cantik daripada Sadi Ramdhani, Cifuentes dengan tandukan hati yang tersendiri. Sadi Ramdhani, ada Pak Tesu, dua pemain yang sememangnya mempunyai kelebihan yang tersendiri daripada situasi seperti ini. Sudut yang manakah yang akan dipilih? Kemungkinan besarnya oleh Sadil Ramdhani. Pak Tesu jauh sedikit. Sadil Ramdhani tidaklah begitu jauh dengan pintu gol. Tersasar sedikit saja. Lencongan itu cukup berbahaya. Dan Firdaus Sirman sudah pun tertewas. Teknik yang ke hadapan Rawa Machado terlucut daripada kaki Zamri bin Ramli. Ini dah Sadi Ramdhani melepasi seorang. Cuba masuk kali yang kedua. Ada tarikan jatuhan sepakan percuma. Oh, cukup bebas. Berlari, bergerak, melepasi pemain. Dan adakah ada set up untuk Pak Tesu? Pak Tesu! Tuan jaringan dalam perlawanan ini. Sadil tak melepasi pemain pertama. Ayunkan kakinya, tidak mengenai bola. Gabriel Perez, 1-2 tak mencari dengan... menyaksikan Selvan dan juga Izzuddin Roslan yang bakal masuk ke padang untuk Pak Tesu. Sadi Ramdhani diberikan cabaran oleh Hasbullah Abu Bakar dan bertukar sepakan penjuru nombor 8 Wak Sabah ke near post. Nasrullah Hanif Johan sekali lagi betul setelah dibawa masuk. Every. Gol di babak pertama yang membuatkan Sabah mempunyai kelebihan 3 gol. Sekali lagi Ramon Machado ingin mendapatkan hat-trick. Bukan tandukan mudah untuk Daniel Ting. Kepungan 3 pemain boleh dibanggakan. Selepas ini juga mereka akan beraksi di sini sekali lagi menentang Perak. Sadil dilepaskan, jatuhan masih tidak diberikan. Ramon merampas. Stuart Wilkin dinafikan dan Sadil Ramdhani berada mengenai atau diselamatkan oleh Firdaus. Ini mereka mendakwa mereka sepatutnya mempunyai sepakan penalti. Sadil kali ini benar sepakan percuma dan beliau menjadi agak berang dengan tolakan tersebut oleh Cik Rashid terhadapnya. Sekali lagi rasa tidak puas hati dan Kedevan juga sudah pemancaringan tetapi tidak kurang dramanya. Kekasaran ini ya jelas sepakan percuma. Sadi Ramdhani agak tidak berpuas hati.
Encik Rashid memohon maaf Sadil, sudah pun agak berang dengan apa yang berlaku sepanjang perlawanan. Sejari jauh dikeluarkan oleh Dominic. Sadil Ramdhani pusing cantik melepasi Encik Rashid. Anas Rahman mengejarnya ke belakang untuk bukaan ke sebelah kiri, cuba untuk digerakkan dan Ezejari tak berjaya. Aintetan satu lawan satu, agak sukar untuk mendapatkan dua lagi gol dalam tambahan masa ini.